Guam, saudara Logan dan sudah tentu saudara rakan bijaksana kita, saudara Rafiq, masuk. Mereka minta 4 hari, kan? Tapi saya percaya semua menipu, dengan hujah-hujah menipu lah. Tapi Alhamdulillah, Rafiq macam saya itu kan, dia menipu. Semalam saya dah terangkan bagaimana mereka menipu. Akhirnya memaksa saya berdiri depan magistrate. Saya kata apa? Ini penipuan. Ada magistrate nak dengar apa semua tu yang dia minta 5 hari, akhirnya tak dapat, kan? Dan hari ini Alhamdulillah perkara yang sama berlaku. Rafiq telah berhujah dengan baik, tapi polis agak lembut banyak. Lepas dia kena titik hari tu yang saya mengamuk betul-betul depan magistrate, kan? Nah, ini dia lunak, sangat lunak, dan akhirnya sama juga keputusannya 2 hari. Dua hari. Dan yang baki terkini untuk Malaysia Bumi Pembangunan. Okay. Dan yang kedua ialah esok, dan ini pun satulah, ini taktik dan strategi mereka. Pukul 9 baru peguam kita diberi maklumkan, peguam kita dimaklumkan bahawa Sir Azri, sahabat kita Muhammad Azri, ataupun kita kenali sebagai Sir Azri, ataupun nama juga dikenali sebagai Papa Gomo, sekarang ni berada dalam lokap di reman 2 hari. Sepatutnya tarikh remannya berakhir lusa, petang besok, tetapi pukul 9 malam tadi baru diberitahu bahawa dia akan dibawa ke mahkamah section mahkamah 4 Kuala Lumpur. So, pertama saya minta rayuan. Ini biadab lah, dan ini bukan salah polis, saudara. Saya beritahu Anwar mengharapkan kita gaduh dengan Yang di-Pertuan Agong. Anwar mengharapkan kita gaduh dengan polis. Boleh buat. Tetapi kita tak nak tersalah, dan kita semua jangan buat salah. Yang di-Pertuan Agong ini dia adalah institusi. Raja-Raja Melayu ni institusi. Institusi ni maksud dia ialah institusi Raja Melayu. Institusi Raja Berperlembagaan ini, penasihat dan semua gerakan Raja adalah berdasarkan kerajaan. Dulu kita ada Mamak Bendahara. Tapi sekarang ini kita ada Anwar Ibrahim Sembang Kari, buka mulut je bohong, buka mulut je bohong, dajal politik Malaysia ini, kan? Dia yang salah. Kedua ialah polis. Polis mungkin satu dua nangoi dekat atas itu, tapi polis di bawah ni semua jangan. Kan itu jangan buang masa serang polis, serang apa. Yang bersalah ialah Anwar Ibrahim, Zahid dan DAP. Rejim campuran Hanat AZB. Yang kita nak selesaikan ini ialah kenaikan kos kehidupan. Negara ini sedang dipandu ke arah yang salah. Sakau, Samun, Lanun, ini semua rejim campuran Hanat AZB. So, sedari yang semua tis sekalian, Gomo akan dibawa ke pukul 9. 9 malam tadi kita baru maklum dia akan dibawa ke Mahkamah 4 Seksyen Kuala Lumpur besok. Pertama, saya mohon sahabat-sahabat yang ada masa dan berada di Lembah Kelang, tolonglah hadir. Sebab saya dah rasa, saya kali ini saya tak sedia masuk lokap. Selalu bila daripada zaman 98 tu kan, turun demo, kita dah ready mental dah. Ini kali ini saya koyak sedikit. Koyak sedikit, kan? Sebab saya memang tak ready, tak sedia, dan saya tak ada alasan untuk saya di lokap. Sehari sebelum Aidilfitri, saya dipanggil oleh polis. Saya pergi tengah hari itu, saya pergi ke balai, ke Bukit Aman, kan? Kenapa perlu kamu nak? Dan ketika saya pergi hari raya itu, saya sedia untuk di lokap. Dia tak sedia. Tapi dia tak sedia untuk lokap saya. Ini anggota polis sebut, pegawai polis Bukit USTD Bukit Aman sebut, kata apa? Cikgu Bat, betul Cikgu Bat sedia di lokap, tapi kami tak sedia lokap Cikgu Bat. Hari raya ni Cikgu Bat, marah rakyat nanti. Tahu pula kau takut, kan? Tapi tiba-tiba mereka tangkap saya tepi jalan, dan modus operandi mereka apa? Memang untuk menakutkan saya. Dan menakutkan semua yang lain. Dia nak tunjuk dia kuasa tu. Bukan anggota polis ini, mereka menerima arahan. Mereka ikut kita daripada perlis. Dekat mana orang ramai? Oh, kita berhenti. Saya berhenti pun saudara. Mula tu kita solat di Semanggul. Saya henti solat jamak di Semanggul. Kemudian jalan. Bila saya jalan balik,
Dah nak buat macam mana tua-tua ni saudara? Pahit kadang-kadang dia punya kunci tu tak apa kuat. Kan? Nak terkoncing. Kat sampai di apa nama ni? Atapa. Berhenti BHP. Dia datang saudara macam penjenayah borek. Datang tiga kereta. Hup kata dia kan. Keluar menyombi tiba polis keliling kereta saya. Sebab itu bukan salah mereka. Arahan modus operandi ni ialah kau takut dengan cik ubat. Kau hantar mesej kepada semua orang yang tengok, yang merakam, yang apa. Bagi tahu dia orang bahawa macam ni kau buat kan. Kau tengok kita orang ada kuasa. Tapi alhamdulillah kita tetap lawan. Jadi Gomo ni pun yang tetap pukul 9 malam, dia patut dia boleh bagi tahu tadi kalau nak dakwa. Pagi potang apa semua boleh bagi tahu. Tapi tak. Mereka saja tunggu pukul 9 sebab apa? Biar padan muka dia, besok kita letak jamin 20,000. Kan? Kita minta jamin 20,000. Dia tak boleh bayar. Biar dia masuk. Sebab saudara, kalau tangkapan polis, kita akan berada di lokap. Kalau kita tidak bayar jamin, Gomo boleh memilih sama ada nak ke Kajang, penjara Kajang ataupun penjara Sungai Buloh. Sebab tak boleh bayar jamin. Dan dia sengaja buat pukul 9. Tapi alhamdulillah, sahabat-sahabat, saya ucap terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sangat bersemangat untuk menyelamatkan negara Malaysia ini. Pukul 9.10, tim Walabot telah lancarkan kutipan derma melalui akaun apa, Malaysia Bumi Putra Brotherhood. Gomo ni dari apa, Azri ni daripada dia dalam Pemuda UMNO, dia ni memang ada rangkaian dia, dia panggil Brotherhood. Dia ada NGO dia sendiri kan, Malaysia Bumi Putra Brotherhood, dan ini berdaftar dan mereka menggunakan nombor akaun tersebut. Dan apa namanya ni, setakat ini baki terkini, ini Ijat Brotherhood, dia tengah update saya kan. Ijat Brotherhood cakap, tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat ribuan, 2,000 lebih kan, dekat 3,000 yang berada ini, tolong bagi tahu sahabat-sahabat, setakat ini kita sudah ada RM16,404. Alhamdulillah. Tapi saya bagi tahu bahawa kepada seluruh Walabot, penyokong Walabot dan seluruh rakyat Malaysia kan, diorang akan minta 20,000. Macam saya, dia bangun saya, dia minta 20,000 dan gag order. Dan alhamdulillah, macam saya berlawan, untung magistrate tu rasional kan. Dia kata 20,000 gila babi kau ni. Saya tahu tak, akta hasutan ni kalau salah dia boleh penjara lah. Tapi kalau dalam bentuk denda ni, denda dia berapa? Denda dia 5,000. Makna jamin kau tu lebih besar daripada kalau kau salah. Gila kan. Tapi tak apa, dia akan minta 20,000. Sekarang kutipan ada 16,404. Target kita 20,000 kan. Saya mohon yang berkemampuan menyumbanglah. InsyaAllah ada sikit baki dalam akaun PETA, kita we will transfer also ke Gomo untuk dikumpulkan. Sebab saya punya part dah selesai lah. Cuma saya mohon ada sedikit beberapa ribu baki itu untuk saya gunakan ulang-alik ke Johor, ulang-alik ke mahkamah, dan sedikit token perbelanjaan lawyer. Betul, Rafiq, kawan-kawan lawyer dan sebagainya muncul, ini pro bono. Sebab untuk satu kes ni buka file dia RM100,000 kan. Itu lawyer biasa, lawyer commercial. Tapi Rafiq tak minta bayar, dan Rafiq tak pernah minta apa pun. Tapi kita pun ada jiwa. Rafiq bergerak tu kan, dia dah ada minyak kereta apa semua. Kalau tak mampu bayar minyak pun, kita bayar tol. Kan? Jadi untuk itu kita minta izin untuk gunakan, dan sebahagian besar tu kita akan, insyaAllah kita akan transfer dan bantu juga. Jadi saya minta Walabot punya ni, tolong ni jebat ni, ada moderator tak? Ada. InsyaAllah kita akan cukupkan 20,000 itu sebelum subuh ini, dan kita akan terus melangkah. Lillahi ta'ala, saudara, janji saya, kita tidak akan berganjak seinci pun.
Anwar hari ini dah koyak rabak dalam sambutan Hari Buruh 1 Mei Hari Pekerja, dia terpaksa menjawab, dia terpaksa membebel isu Forest City walaupun dia sedar yang dia sedang menipu. Saudara yang semati sekalian, Akta Hasutan ini, sebaik sahaja Najib ditewaskan oleh mereka. Saya sebut, saya tak ada dalam pasukan 2018 PH, saya tak ada. Saya dipecat daripada keadilan 2018 lagi. Saya tidak ada. 2016 lagi saya dipecat daripada keadilan. Saya tidak ada dalam pasukan itu. Mereka dengan pelbagai perkara, betul atau tidak, itu kita bincang. Ini bukan medan untuk kita bincang, tapi mereka menewaskan Barisan Nasional. Apa yang berlaku ialah ramai ahli politik, ramai ahli politik PH, sama ada ahli parlimen, ahli politik, dan ada yang telah menjadi menteri pada hari ini, ada pendawaan Akta Hasutan. Tapi mereka menang saja, mereka gugurkan semua pendawaan Akta Hasutan. Bak gugur rasuah ni tu bang, gugurkan pendawaan Akta Hasutan dengan alasan peguam negara. Apa dia? Mereka mengatakan bahawa Akta Hasutan ni is a draconian law. Akta lapuk, zalim dan jahat. Ya. Dan kerana itu digugurkan, antara sebab utama lagi apa dia? Sebab Akta Hasutan ini sudah zalim, lapuk dan akan dimansuhkan dalam masa terdekat, maka akta ini sudah tidak relevan. Itu bagi mereka. Tapi akhirnya bila kejahatan dan kerakusan mereka dibongkarkan oleh rakyat, mereka tak boleh tahan. Mereka bertindak lebih kejam. Anwar Ibrahim lebih bangsat daripada 4 Perdana Menteri yang dia pernah lawan. 4 kerajaan yang Anwar pernah lawan, Anwar lebih bangsat daripada itu. Saudara yang saya hormati sekalian, izinkan saya tidak boleh lama. Ini dah 1.43. InsyaAllah 2 minit lagi 1.45. Kita akan tamat. Boleh tamat je, Pak? Boleh. Akan tamatkan. Saya nak selesai dengan jebat. Sebab kita menghidu. Saya terbuka. Kita menghidu bahawa the next is Bos Jebat. The next is Bos Jebat. Dan saya nak mempersiapkan mental dia. Dan ada beberapa perkara on technical side. Kita persiapkan. Saya dah jebat sebut. Alhamdulillah. Bila saya kata tadi jebat, maybe you are next. Kan? Dan maybe pendawaan you ni di Sarawak. Kita kena di Sarawak. Jadi, kita mempersiapkan saudara Bos Jebat sekejap. Kita kena bersedia saudara, jalan yang kita pilih ini. Berjuang itu sangat berduri dan berliku. Tetapi jalan yang kita pilih dalam memilih perjuangan ini, kami telah memilih jalan yang paling berduri dan berliku. Dan itu kita pilih. Jadi kita kena hadap jalan ini dengan berani dan penuh yakin. InsyaAllah. Kan? Saya mohon pertama berdoalah, bermunajatlah. Di pagi hari ini, yang saya percaya Azri pun tidak tidur. Dia tengah berzikir dalam jeriji besi. Sebab apa dia tak tidur? Bukan dia tak ngantuk, saudara. Tapi saya dah rasa dah. Kalau kau baring atas semen tu, berbirat badan berbintik-bintik. Kenapa, saudara? Sebab digigit dipijit. Saudara, bila tidur baju lokap tu gulung, buat padat zaman tak, robahlah kan. Bila robah, ya saudara, perah, lipih lagi, dia boleh lintih atas badan kita. Lipih tu lah, ilah, ilah. Tu lipih, okeylah. Tak kalah kan. Tapi masalah pijit, saudara, saya sampai belakang ni, berbintik-bintik. Kan? Berbintik-bintik ni kan. Jadi saya faham Masri sedang menderita itu kan. Tapi saya percaya saudara, doa ibu-ibu, doa ayah-ayah datang daripada sudut kampung mana pun, dalam sejuk malam ini Azri yang saya percaya dengan penuh bijak, penuh sejuk, saudara, doa saudara sedang memanaskan Azri di dalam sana. InsyaAllah, saudara, insyaAllah. Saya rasa saat itu, saya bercakap kerana saya rasa saat itu, ya Allah, ya Tuhanku. Dan saudara faham atau tidak, ketika rumah terbuka di Kanga, saya pergi rumah terbuka pas Kanga, rumah terbuka, saudara, ramai, kita makan sikit-sikit je.
Kita makan, lepas tu saya berhenti makan mihun setengah. Mihun ni pun orang yang kejuaran R ni biarlah sikit kan. Eloklah sikit masak. Sebab tak boleh ni. Tapi saya tidak makan berhari-hari tu. Saya tidak makan. Lillahi ta'ala, saya tidak lapar. Saya tidak lapar. Kerana doa saudara-saudara. Saya tidak dikurniakan rasa mengantuk pun pada ketika itu. Kenapa? Kerana doa saudara-saudara. Benda yang saya tidak boleh perjelaskan. Saya ucap terima kasih. Pertama, mari kita berdoa satu untuk Azri. Tapi yang jauh penting, yang di lokap itu bukan Azri. Yang di lokap itu adalah semangat perjuangan anak bangsa Malaysia sekarang.